Jadi kali ini lu bisa lihat di belakang gue, kali ini gue udah ada CRF 150L dan KLX BFSE gue. Nah, mungkin kalau misalnya review, kayaknya udah banyak banget ya orang-orang yang review CRF 150L ini. Jadi mungkin kali ini gue nggak akan review, tapi gue akan mungkin memperlihatkan perbedaan-perbedaan atau apa sih yang beda antara KLX dengan CRF. Nah, bisa lo lihat di sini, dari mulai tingginya itu kelihatan bahwa CRF 150 itu lebih besar. Jadi lo bisa lihat di sini, mungkin antara ini dengan ini atau jauh lebih tinggi posisinya CRF, ya kan? Bisa lihat di sini. Oke. Terus kalau kita compare, sekarang kalau kita compare dari gearnya CRF menggunakan 49, sedangkan BFSE, ya ini udah nggak standar sih, tapi originalnya itu ini menggunakan 52. Jadi standar BFSE lebih besar untuk gear. Untuk depan gearnya itu menggunakan 14, kalau yang ini gue nggak tahu karena ketutup. Jadi ini ketutup, nggak kelihatan ini ukuran berapa, tapi gue nebak sih sekitar 14 mungkin ya. Sekarang dari stangnya, kalau ini sepertinya bukan flat bar karena masih kecil, tapi kalau BFSE itu sudah mendapatkan flat bar, walaupun ini sudah gue cat hitam, tapi ini sebenarnya standarnya BFSE. Sekarang kalau kita lihat dari sisi footstep belakangnya, ini kelihatan bisa dicopot-copot, sedangkan yang punyanya CRF mungkin bisa dicopot juga, bisa juga karena ini ada pengaitnya, cuman dia nempel seperti ini aja, nggak ada kayak ke bawah seperti KLX. Kalau KLX kan ada ini nih, sedangkan CRF nggak ada, hanya gini aja dia. Dari jok sih sepertinya hampir sama kerasnya. Gue sebenarnya pengen test drive, cuman masalahnya di luar lagi hujan, jadi gue nggak bisa test drive. Tapi kalau ada pertanyaan, komen aja di bawah. Jadi gue bisa ngejawab pertanyaan-pertanyaan lo mengenai kedua motor ini.